Tangga 31. Bulan 8, 57. Kemeka, kemeka. Kepala otak ke? Itu anak saudara yang nyanyi. Kemeka, dia tak pandai sebut merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Tahun ni kita tahun yang ke-60 kemerdekaan dekat negara kita ni. Walaupun kita umur masih muda, lol, kita dah tengok banyak perubahan daripada dulu sampai sekarang. Perubahan dari segi infrastruktur. Dari segi teknologi. Tapi sekarang ni kita nak kaji kembali apa perangai-perangai orang Malaysia yang tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Yang pertama, yang pertama sekali, paling obvious sekali, ini dia tak ikut carta. Tak ada, dia ikut carta, dia carta, carta ikut sekali kita. Yes. Yang pertama sekali I dulu, penggunaan lalu lintas. Sebab kita drive setiap hari kan, ada pemandu yang berhemah dan tapi lagi ramai pemandu yang tak berhemah. Contohnya penggunaan signal, langgar lampu merah. I rasa macam setiap hari kalau kita drive, tak sah kalau kita tak mencarut dalam kereta. Betul. Walaupun I jarang drive, tapi I dalam you kereta. You tolong carutkan. So, ini adalah satu sikap orang-orang Malaysia. Kita inginkan perubahan tapi masih belum sampai lagi. Yang kedua, I rasa dari segi toilet. Toilet awam. Bau dia boleh makan satu mall baik. Yes, sebabnya I ni sejenis yang macam tak suka sangat buang air dekat tempat awam. Sebab I tahu macam mana keadaan tempat tu. Jadi, I rasa masyarakat kita ni patut, tak tahulah sampai bila kan dah orang bubur pelekat kat situ pun cakap jangan banyak jangan iklan, jangan banyak jangan cangkung atas tempat yang berduduk. Lepas tu flush. Lepas tu jangan buang dalam toilet. Buang pad. Tak boleh weh. Kalau masyarakat kita tak boleh nak tu, mungkin dia kena perbanyakkan tukang cuci toilet dah. Ke macam mana? Ke tak juga sebab itu tak akan mengubah kita punya mentaliti. Tak akan mengubah mentaliti tapi memberi keselesaan kepada saya. Dan isu tu membawa kepada nombor 3, kebersihan dari segi sampah dan sebagainya. Kalau kita tengok, ada selalu lah siapa pergi tempat-tempat ni kan. Tempat-tempat awam. Bukan tempat awam, kadang-kadang tepi jalan pun kan. Dekat bawah signal, dekat bawah signboard dilarang buang sampah tu. Ada sampah. Sampah. Dia tersalah baca kot, dia kata signal buang sampah di sini. Dia nampak sampah. Sampah tu je dia buang sampah. Betul. Tak tahu sebenarnya itu tujuan dia nak menganjing majlis bandaran ke apa ke. Tapi memang clearly letak dekat signboard dekat situ, letak menyuruh kita supaya tidak buang sampah dekat situ. Kenapa kau buang juga? Adakah kau tak ada tong sampah dekat rumah? Ataupun lori sampah tak lalu depan rumah? Ataupun kau memang sampah masyarakat? Di antara tu je. Ada lagi yang paling sadis, bila kereta tengah berjalan, zas buang sampah. Berlepek kena dekat kereta sebelah. Kalau engkau tak jaga kebersihan, jangan expect semua orang tak jaga kebersihan. Ada je lagi orang-orang yang masih menjaga kebersihan. Ngantuk tak? Masih lagi menjaga kebersihan. So, yes, hormati orang sekeliling. Seterusnya pasal kalau kita kat restoran, kadang-kadang tray tu kita tak letak. Maksudnya kita biarkan je dekat situ. Sebab masa I pergi Korea, dia orang memang even cawan tu, dia punya tong sampah ada macam like 3 lubang tau. Dia maksudnya air kat sini, cup kat sini, penutup kat sini, straw kat sini. Macam tu. Dia asing-asingkan siap-siap. Sebenarnya dulu, I tak praktikkan benda tu. Tapi bila I tengok tu, macam benda ni adalah budaya. Macam budaya yang baik. Betul. Sebab macam dulu pun I jenis tak kisah kalau makan tinggal je. So sekarang ni kalau I pergi makan, tak kisahlah dekat tempat mahal ataupun dekat mama ataupun dekat warung. Kalau macam I tak adalah macam poyo sampai pergi angkat hantar kat belakang, tak. Tapi korang kena kemas, susun setiap apa ni, tindan semua mangkuk, piring apa semua, letak ke tepi meja supaya senang orang tu nak ambil. Yes. Kalau ada tisu, lap je meja tempat bekas korang makan. It's not gonna cost you anything. Melainkan kalau korang nak kemas semua dekat kedai, semua meja dekat kedai tu. Seterusnya pasal masalah vandalism ni semua, rosakkan harta benda awam. Contohnya tong sampah dipecahkan. Tong sampah dipecahkan, pintu toilet rosak. Jadi benda ni macam okay, bila kau dah rosakkan, orang lain susah. Sebab dia harta benda awam, maksudnya bila dah nama harta benda awam, of course orang awam yang gunakan, bukan kau seorang. Kalau harta benda kau seorang, pergi musnahkan kalau kau nak. I rasa kalau harta tu harta dia, dia takkan musnahkan. Betul. Tapi sebab dia fikir bukan tu, dia punya. Bukan dia punya. Tu tak ada kena-mengena dengan dia, dia pun rosakkan. I tak tahulah apa yang korang fikir dan otak korang masa korang rosakkan benda tu. Mungkin bosan kot. Ini
salah satu yang kita selalu kita tengok setiap hari dekat TV, media sosial dan juga dekat depan kita sendiri. Perasaan marah yang membuak-buak. Itu adalah tipikal orang Malaysia. Gangsterism, bullying, violence. Memang benda ni ada kat luar tapi kita kecilkan konteks dekat Malaysia since kita orang Malaysia kan. Apa lagi? Benda-benda seperti itulah yang emosi, emosi yang agresif lah. Yes. So kita tengok macam baru-baru ni sukan si yang pasal bergaduh, pasal apa bola ya kan. Tapi dia tak payah sukan si pun. Kadang-kadang bola negeri lawan negeri pun bergaduh. Betul? Aku tak faham yang main bola tu kaya yang kau gaduh kenapa? Yes, I pun tak faham. Dari dulu lagi yang duk main mecun-mecun baling ke sana, baling ke sini, lepas tu pukul penyokong ni, pukul penyokong tu, maki ni, maki tu. Macam, weh, pemain bola tu macam lag je. Betul. Yang kau nak kecoh kenapa? I rasa yang pergaduhan perlawanan bola tu bukan orang-orang yang bersekolah. Jadi kenapa kau nak question bullying ataupun violence dekat sekolah bila di luar sekolah oleh orang dewasa pun bersikap macam gitu? Nampak tak sistem marah? Faham, I bukan marah. I cuma macam aggravated. Sebab macam kenapa tidak ada santun dalam satu-satu perbalahan? Perbalahan tu memang berlaku daripada zaman dahulu kala lagi. Tapi setiap satu glitch dalam satu-satu komunikasi atau apa mesti akan ada cara yang betul, saluran yang betul untuk kita solve any kind of problem. Kenapa gunakan keganasan? Okay, seterusnya pasal punctuality. Ini macam in your face lah, you know? Oh, ya ke? Okay. Taklah, so kadang-kadang I ada masalah dengan masa. Almost every day I akan buat live show kan. So bila live, benda tu memang live. So you tak boleh lambat. Tapi masa mula-mula memang I selalu ada a few times I lambat. Mungkin payah sikit lah nak bangun pagi dengan jam yang teruk gila-gila sangat-sangat. I ada masalah dengan tu. Cuma kita kena ada rasa tanggungjawab lah juga. Betul. Maksudnya hormati masa orang. Betul. Lah. Jangan buat orang tu tunggu kita. Betul. Macam I pula, I sejenis memang my mom ajar. Jangan buat orang tunggu. Kalau you ada contohnya macam ada appointment dengan orang, kalau you rasa oh I cannot make it by this time, Bagi tahu awal-awal. Okay, boleh tak kita anjakkan? Yeah. Budaya itulah daripada Adana kat mana? On the way Zaz atas katil lagi. Yang seterusnya, benda typical Malaysian yang belum lagi merdeka, kita ada tendensi untuk potong barisan. Queue. Contohnya ke ATM ke, kadang-kadang counter kat jalan, atas jalan nak masuk sempang. Ada je jenis orang-orang yang selfish di luar sana. Dia orang ni fikir kepentingan sendiri je. Macam semua orang dalam manusia setiap dalam kehidupan harian dia ada kepentingan. Jadi makanya kalau kau dah beratur kat belakang, kau tunggu je kat belakang. Kalau kau nak terkucil macam mana pun, kau kena tunggu kat belakang. And I rasa orang yang potong barisan ni, I rasa dia muka tembok gila lah. Macam memang betul. Bapak, apa ni? Bapak siapa? Macam kalau you kan? Selama je. Kalau aku dah buat muka dah macam abang. Oh tak, macam. Kalau you buat macam tu tak? Kalau orang potong queue you akan tegur tak? Kalau benda tu macam important, makanan, pasal makanan bukan macam I mesti takkan nak encik excuse me boleh beratur belakang tak? I macam serious lah. Sebab kita dah beratur. Macam mana kita tunggu orang, macam itu jugalah kita nak orang tunggu kita. Mana? So kalau kau memang kat belakang, kau lepak kat belakang. So itulah tadi sebilangan perkara-perkara yang macam masih rasa, lagi tak merdeka lah. Masih lagi belum merdeka lah. Tapi tak mungkin lah kita dalam satu negara ni kita hidup dengan negativity saja. Yes. Kita ada banyak juga benda-benda yang positif. Yes. Contohnya Orang Malaysia sangat-sangatlah prihatin. Betul. Suka tolong orang. Yes. Pantang tengok orang susah. Ramai je terus ajak semua orang merata. Yes. So itu adalah salah satu nilai moni. Yang keduanya, kita semua hidup dalam satu keharmonian. Satu dalam negara kita ada banyak jenis bangsa, banyak jenis agama. Dan kita tak ada masalah dengan tu. So, macam kita terima segala perbezaan yang ada. I rasa semua dah terbuka lah. Semua boleh hidup secara harmoni. Betul. Betul lah macam cakap Adana tu. Sebab bila kita dah hidup dekat dalam satu keharmonian, okay, bangsa yang ini tolong bangsa yang ini. So tak ada prejudice dekat situ. Contohnya kita dah banyak tengok banyak contoh, banyak benda-benda viral dekat dalam social media tu. Uncle Kuan Chi Heng, dia tolong-tolong orang Melayu. Betul. Macam orang Melayu. Maksudnya tolong orang Cina, orang India. Saling bantu-membantu lah. Yes. Maksudnya memberi pertolongan ni bukanlah
mengikut orang tu bangsa apa, betul, agama apa, tapi uh-huh, semua orang sama, semua orang, betul, manusia, so kita sama-sama, betul, bantu. Dan I rasa benda-benda negatif yang kita ada cerita tadi, mm-hmm, kita bincang tadi, apa yang Malaysian selalu buat, Malaysian suka buat tu, kita boleh perbaiki. Betul. Benda kita tu takkan selama-lamanya di situ, betul, dan I rasa kita boleh ambil pengajaran. Uh-huh. Diri sendiri pun akan kena ada kesedaran. Kena ada kesedaran. Awareness tu penting. Yes, betul. Sebab bila kita hidup dengan cara yang teratur, mm-hmm, benda-benda petty things macam ni takkan jadi masalah, betul, kepada kita dan juga orang lain. Kita ada satu lagi benda paling best sekali kat Malaysia ni. Apa? Dia tak terjajah dan tak juga mereka, tapi dia tak best. Apa? Makan. Yes. Favorite thing kita orang, dua orang. Makanan Malaysia memang banyak. You die kalau tak makan. Yes. Macam dekat Malaysia ni je lah antara-antara tempat yang macam dekat Malaysia kau boleh cari banyak jenis makanan dari pelbagai bangsa. One spot you boleh dapat Indian food, Chinese food, yes, Korean food, everything food. Semua food. Yes. Kalau pergi dekat negara lain, susahnya nak cari makanan-makanan yang bervariasi macam gini lah. Yes. Tu salah satu kebaikan, yes, yang Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniah Malaysia. Yes, kerana telah berjaya mencapai kemerdekaan ke-60. Dengan ini Syafa berharap supaya kita, especially kita lah, huh, yang apa ni, young generation, youth, yes, young generation apa semua, supaya lebih menghargai kita punya negara, huh, dan juga sentiasa menyumbang. Sebab kalau bukan kita, tak ada orang lain. Dan yang paling penting, kita kena sayang sesama sendiri, uh-huh, supaya tiada peperangan, betul, dan kita dapat hidup secara harmoni selama-lamanya. Betul. Biar kita punya negara dah 60 tahun merdeka, kita lanjutkan hingga ke 600 tahun merdeka. InsyaAllah. Okay, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe Tinker Studios dan tengok semua video buruk cantik. Betul. Jangan tengok terus lah. Tiba dengki. Baru sembang pasal merdeka, aku dah dengki dah. Tengoklah. Bye. Contribution Syapa untuk Malaysia adalah Syapa sedang dalam usaha untuk menjadikan masyarakat kita semua satu level dari segi pemikiran. Itu contribution Syapa dekat Malaysia. Ada nak? I tahu you ada banyak contribution. Banyak ke? Banyak. The fact that effort you bangun pagi untuk bekerja, oh, itu yeah, dah satu contribution. Betul. Terlampau banyak lah. Saya tak boleh nak list down kan satu persatu. The biggest one you rasa apa? I rasa di umur yang muda, I dah bekerja dan, yes, cari duit sendiri. Adana, okay, siapa tahu, I tahu you, uh-huh, punya contribution apa. Apa? Contribution Adana adalah dia di umur 22 tahun, dia telah berjaya menjadi satu role model. Wah. Untuk youngsters dekat luar. Role model ke? Role model lah. Semua orang macam adore you, semua orang idolize you. I want to be like Adana. So yes, apa contribution untuk anda? Comment dekat bawah. Thank you everyone. Bye guys. Bye.